Ayo jalan sekarang. Dan di sini terlihat ya Karin dan juga anak buahnya yang membawa Raisa ke suatu tempat. Ayo jalan buruan. Enggak. Dan suasana sangat begitu tegang, terlihat Karin yang begitu marah pada Raisa, sementara terlihat Raisa yang begitu geram dengan ulah Karin. Ngapain lo ngeliatin gue kayak gitu? Aku bakal pastiin sama kamu, Karin. Dan kalian bisa melihat juga bagaimana Raisa berkata-kata tegas seperti ini pada Karin. Kali ini kamu gak akan lolos dari perbuatan kamu. Ini dia. Karena nampaknya memang apa yang diperbuat oleh Karin pada Raisa sudah sangat keterlaluan. Raisa pun berjanji kalau Karin gak akan lolos. Aktor tampan, Maika Siopia. Sementara itu di tempat berbeda terlihat Mike dan juga Rio yang akan segera bertanding. Peserta lawan kita. Bahkan terlihat di acara ini sang ibu pun datang untuk memberikan semangat kepada Mike. Terlihat Mike keluar dengan semangatnya tetapi sepertinya kurang maksimal. Rio Marcelo. Sementara itu terlihat Rio yang sangat bersemangat. Kemudian kembali kepada Raisa yang sekarang ini dia dalam bahaya. Anak buah Karin berusaha untuk mencelakai Raisa. Dan terlihat ya suasana di pertandingan seperti ini. Suasananya begitu riuh, semuanya memberi semangat pada Mike dan juga Rio. Memang suasana pertandingan sangat menegangkan, padahal di tempat berbeda terlihat Raisa sedang berjuang hidup. Hamba memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Dan memang benar-benar keterlaluannya, di sini tangan Raisa diikat, kemudian dua laki-laki itu menenggelamkan Raisa seperti ini. Tega banget, gak patut untuk dicontoh. Awal pertandingan kalian bisa melihat ya nampaknya Mike itu rada-rada lelah, kalah, lemah ya seperti inilah ya rada-rada KO gitu. Sementara itu terlihat Raisa yang sekarang ini sedang berjuang. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan My Heart. Bagaimanakah nanti dengan Raisa? Apakah Raisa akan selamat dan siapakah yang akan menyelamatkan Raisa? Kemudian bagaimanakah juga dengan Mike? Apakah Mike akan memenangkan pertandingan itu? Simak kelanjutan My Heart hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.